mobil Bang Billy, mobil apa merah. Ya? Mobil yang merah, karena kan memang jujur mobilnya udah hampir 1,5 tahun, udah kalau bisa dibilang ya kita manusia biasa yang pasti ada sisi bosannya, bosan juga Bang Billy, warnanya udah nggak bagus juga, dilihatnya pertama doang bagus bagus, terus pas kesana-sana ah udah nggak bagus lah warna merah. Pengen sih rencana mau ganti kalau misalkan memang ada rezeki lagi gitu. Kebutuhan ya cukup Bang Billy aja yang tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang harus Bang Billy jalanin, tapi kan memang nggak perlu kalian tahu gitu. Jadi intinya insya Allah apa yang Bang Billy lakukan, mobil yang Bang Billy sudah jual pasti ada tujuan dan akan dimanfaatkan dengan baik uang tersebut. Bang menunda juga dong buat niatan untuk pernikahan dan segala macam yang abang. Gak ada niat untuk pernikahan lo, nyaji di besar-besarin. Gak ada niatan untuk menikah karena apa ya? Menikah itu kan harus mempunyai pondasi yang kuat dulu. Kita harus mengenal lebih jauh sejauh mungkin pasangan kita seperti apa. Kita juga harus mengetahui juga keluarga pasangan kita seperti apa. Kita harus kuatkan mental. Kita harus mempersiapkan itu semua sih inti gitu kalau misalkan kita niatan pengen menikah gitu. Jadi untuk sekarang ini memang belum ada niatan untuk menikah, walaupun memang gembar-gembornya Bang Billy punya masalah, bukan berarti karena ada faktor masalah itu Bang Billy nggak mau menikah. Enggak, memang belum ada kepikiran untuk menikah. Waktu zaman ini sama yang sebelumnya juga Bang Billy katanya mau menikah ya tahun ini, tahun depan ini enggak, belum. Karena memang teman-teman kan memang makanan teman-teman untuk memberitakan suatu hal yang apa ya, yang ada maupun tidak ada gitu. Jadi ya udah terima-terima aja Bang Billy kalau misalkan memang seperti apa pemberitaan isu bangkrut gitu ya. Ya udah enggak apa-apa. Kalau misalkan memang dibilang Bang Billy bangkrut apa segala macam ya terima-terima aja enggak apa-apa. Memang inilah perjalanan. Pasti ada aja pro dan kontra di suatu hari ini Bang Billy, karena kan memang Bang Billy harus pahamin ini udah konsekuensinya Bang Billy sebagai public figure di dunia entertainment. Jadi ada pemberita-pemberita yang dibilang Bang Billy bangkrut, ya udah terima-terima aja.